hear this, you probably can't deal with it. Hope your family's still doing great. I miss them every Sunday. Friends probably hate me. Wish you never met me. Fuck a happy ending. Since you left, it's 1, 2, 3. Now he's coming in close to me. I can't sleep, cause he's where he's supposed to be. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Umaroh. Ingin melaporkan hasil pengamatan lokasi di Gor Jagabaring. Yang kita ketahui di sini banyak keluarga yang sedang berkunjung berwisata di Taman Gor Jagabaring. Contohnya seperti keluarga yang ada di belakang saya itu sedang berwisata. Seperti yang kita lihat di sini banyak pemandangan. Contohnya pohon-pohon yang ada di sekitar taman dan suasananya sangat dingin. Tetapi di sini banyak terdapat sampah-sampah yang berserakan. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan sampah yang berserakan di taman ini. Contohnya yang ada di sini. Sampah yang berserakan, dan ketika orang yang berliburan atau berwisata di sini belum bisa membuang sampah pada tempatnya. Ya, mari kita berkeliling dulu untuk lihat ekosistem yang ada di sini. Oke, kita lihat dulu ekosistem yang ada di sekitar sini. Kita kelilingi. Di sini jalannya cukup bagus ya. Dari sini cocok sekali untuk piknik. Sangat cocok untuk study tour juga. Ini taman yang sangat indah. Hanya perlu pembersihan saja sedikit. Ya, sini kotor. Sungai ini berisikan banyak yang sangat kotor. Mari kita bertanya kepada salah satu masyarakat yang ada di sini. Pak, silakan dijelaskan. Ya, dengan senang hati. Oke. Oke, di sini kenapa sungainya kotor? Ya, terus karena tidak ada yang membersihkan. Plan dari vlog kami pada hari ini tentang ekosistem. Pertama, kita harus menjaga daripada ekosistem, seperti jangan membuang sampah sembarangan di sungai. Karena kenapa? Takutnya sungainya itu akan jadi seperti yang di video kali ini. Dan juga kita harus tetap menjaga kebersihan dan lain-lain. Ekosistem itu banyak jika kita menjaganya dengan benar. Everyone says that you're better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Putri. Saat ini saya sudah berada di sekitar pemukiman warga. Di belakang saya terdapat banyak sekali rumah-rumah warga. Dan tempat yang saya pijak ini dipenuhi oleh banyak rumput. Di lingkungan ini terdapat banyak sekali hewan. Ada capung. Tempat yang saya pijak ini banyak dipenuhi rumput ilalang yang cukup tinggi. Dan di sini saya menemukan tempat yang ditanami banyak padi. Mari kita sedikit berkeliling melihat-lihat ekosistem. Di sini terdapat banyak pohon. Pohon apa ini? Kelapa.
Itu ada itu ya, ini di situ kelompok pohon pinusang. Di sini juga ada pohon untuk sejuk-sejuk. Di sini ada angin. Anginnya itu membuat daerah sini menjadi semakin sejuk ya. Malah tinggi gini tuh. Ya, beginilah suasananya dari ekosistem. Ekosistemnya ya ini sangat indah, bersih dan menawan.